rezeki. Apa ora oleh? Ampun. Ampun iki kok ampun nyapa? Iya, Nduk, ning ngopo to kok ora oleh? Ge ampun, Bu. Kok ampun kepiye to, Pak? Sajane iki ning ngopo to, Nduk, ora cukup. Mani politik niku Bu, Pak. Mani politik opo? Caci lik ngerti opo kowe iki? Oh, Duk. Jelas to, Duk. Mani politik iki opo to sajane? Jelaske, Dik. Sekedap tak browsing kiriyen. Mani politik adalah sebuah upaya mempengaruhi pilihan pemilih untuk imbalan dengan materi uang atau yang lainnya. Apa kowe? Tapi, mau Pak Medi kan ngendika, ora kudu milih Pak Sasongko. Iki kan tondo tali AC. Ngono to Pak Medi? Nggih, leres niku, Bu. Niku mboten mani politik. Kula mboten akeh Bapak, Ibu lan Mbak Yu sampeyan untuk milih Pak Sasongko. Niku hanya tali AC dari Pak Sasongko. Nah, toh orang kudu milih Pak Sasongko. Orang kena dipaksa, orang kudu dipaksa. Ngono Pak? Ampun, Bu. Piye toh orang lagi? Ampun, Bu. Bapak, Ibu, panci mboten kedah dipaksa milih. Nanging napa mboten enten pangertenipun? Sampun nampi artane tapi mosok mboten milih. Hooh, Bune. Mosok wis mangan duite. Ora nyoblos karo sing sing naik duit. Aja, Bune, ora apik. Yo ora to, Pak. Sing jenengane nyoblos ki urusane dhewe karo Gusti Allah. Rahasia. Ampun, Bu. Mending mboten usah dipuntami mawon. Niki nggih pun praktek suap korupsi dari tatos pejabat mawon sampun korupsi napa malah yen sampun kepilih. Pak, Bu, niki enten waosan. Yen figur yang terpilih memiliki karakter yang pragmatis, bukan kompetensi atau kuat berintegritas. Mereka memilih menang dengan cara apapun, bukan sosok pemimpin yang ideal. Bukan tidak mungkin akan mendorong korupsi di sektor-sektor lainnya dalam rangka mengumpulkan uang balik modal yang dikeluarkan selama kampanye. Ojo, ojo. Kiki, mami, 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 mami